Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kalian semua tetap semangat ya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua sudah menonton acara kami di Yuanda TV Channel. Pada hari ini saya sedang berada di Kota Lamongan guys, di daerah Jawa Timur, tepatnya di wisata edukasi yang bernama Maharani Zoo. Tapi sebelum kita lanjutkan tayangan ini, yuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya. Wow, pada hari ini cukup panas banget ya guys di Kota Lamongan ini. Meskipun panas cuaca hari ini, animo masyarakat tak pernah surut untuk berkunjung wisata yang satu ini guys. Yuk sekarang kita mencari loket untuk beli tiket ya teman-teman. Saya juga masih bingung loketnya di mana. Nah itu dia, ada petunjuknya. Ternyata di sana loket untuk beli tiketnya. Saya juga pertama kali untuk berkunjung ke wisata yang satu ini. Ini permintaan dari anak saya untuk berkunjung ke wisata ini. Lumayan jauh ya teman-teman, dari Kota Malang menuju ke Kota Lamongan ya, ditempuh 1,5 jam, kisaran seperti itu. Yuk kita sekarang antri untuk membeli tiket. 3 orang mbak, 3 orang Marani aja ya. Ya, terima kasih. Ini dia guys bentuk tiket Maharani Zoo-nya. Jadi tiketnya ini untuk weekend itu Rp40.000 ya teman-teman satu wahana. Kalau dua wahana itu harganya beda sendiri ya teman-teman. Beda lagi. Tadi udah tertera saya shoot loketnya. Sekarang saya menuju ke pintu masuk ya teman-teman. Di sanalah kita dicek suhu dulu sesuai prosedur protokol yang ada sekarang ini, yaitu COVID-19. Nah, kita pas dipasangkan tiket kita di lengan kita sendiri. Yuk lanjut, kita menuju ke pintu masuk selanjutnya, menuju wahana yang sesungguhnya. Saya informasikan baik kalian yang belum tahu tentang Maharani Zoo. Maharani Zoo ini masih satu manajemen dengan Jatim Park Group ya. Jadi bagi kalian gak usah bingung, dan juga sistemnya di sini hampir sama semua, baik itu tiketnya, harganya itu pun sistemnya sama. Desainnya itu sangat unik ya teman-teman. Didesain seperti zamannya purbakala. Pokoknya sangat unik dan keren banget deh. Saya suka ini kayak zamannya ke tahun purbakala yang terdahulu. Kita merasakan seperti orang purbakala ya teman-teman.
Yuk kita lanjut menuju ke galeri satu ya teman-teman. Saya juga pengen tahu dan rasa ingin tahu menuju galeri ini dan isinya apa aja. Saksikan ya teman-teman. Nah, tadi kita sudah melihat dan menyaksikan galeri satwa yang ada di sini, yaitu tentang fosil zaman purbakala ya teman-teman. Yuk sekarang kita lanjut menuju ke wisata yang lainnya atau rute selanjutnya. Objek wisata Maharani Zoo ini menjadi tempat wisata yang memiliki peran ganda ya teman-teman. Selain sebagai tempat rekreasi, pengunjung yang datang ke tempat ini juga dapat belajar sambil bermain. Ternyata di sini menyediakan taman bermain khusus anak-anak juga ya teman-teman. Ini pun gratis. Berhubung cuaca sangat panas sekali, otomatis saya mau berteduh dulu ya teman-teman di wahana gajah ini atau di daerah bird show. Jadi saya ingin berteduh dulu untuk menenangkan dan menyegarkan pikiran dulu ya teman-teman. Panas banget cuacanya hari ini. Yuk kita lanjut guys. Setelah saya beristirahat sebentar, ambil minum, lalu saya lanjutkan rute selanjutnya ya teman-teman. Thank you.
lelah juga ya teman-teman ke wisata ini. Sekarang saya mau undur diri dulu ya dari wisata Maharani Zoo. Kalau ada kekurangannya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai saran kritik bisa mengisi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.